dia lagi cari essential oil guys biar tidurnya nyenyak karena dia susah tidur biasanya jam 2 baru tidur. Halo guys, welcome back to my channel Mumu Arasi. Jadi guys, kemarin itu aku iseng-iseng random ngambil video buat video, yaitu video perjalanan aku ke Kaesong. Aku ke Kaesong nyari barang-barang kayak wallpaper, terus pernak-pernik dinding dan lainnya untuk buat background. Jadi kalau nge-shoot video itu backgroundnya nampak unik, nampak cantik gitu kan guys. Jadi aku kesana nyari beberapa barang dan aku berhasil nemuin barang-barang yang memang aku mau, yang aku pinginin untuk buat background yang aku suka. Nanti aku tunjukin ke kalian video perjalanan aku di sana nyari barangnya. Terus aku juga akan tunjukin ke kalian barang-barang apa saja yang udah aku temuin dan akan aku pasang nanti untuk background aku nge-shoot video. Tapi sebelum mulai ke videonya, seperti biasa aku minta sama kalian untuk like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku supaya channel aku bisa semakin berkembang. Oke guys, langsung aja ke videonya. Keep watching. Karena tujuan utama aku ke Kaesong itu adalah untuk cari wallpaper, jadi aku ke bagian wallpaper dulu, baru nanti akan lihat-lihat ke bagian barang yang lainnya. Aku udah nyampe di bagian wallpaper, jadi aku mau pilih-pilih dulu desain sesuai keinginan aku. Di sini lumayan banyak loh pilihan desainnya, jadi kalian boleh pilih sesuai keinginan kalian. Di sini juga banyak pilihan barang-barang dekorasi seperti bunga, bingkai, karpet, boneka, dan lain-lain. Halo guys, jadi sekarang kami ada di Kaesong. Hai Sukma, kami lagi mau cari wallpaper. Wallpaper untuk dipasang di rumah nanti, jadi nanti backgroundnya kalau main YouTube cantik. Lagi milih-milih guys, aku mau pilih yang simple tapi dia nampak nice gitu. Cari apa guys? Dia lagi cari essential oil guys biar tidurnya nyenyak karena dia susah tidur biasanya jam 2 baru tidur. Nggak tahu. Di sini kalau mau nyari kayak apa ya, hiburan kayak untuk dekorasi cantik-cantik guys. Tapi harganya juga lumayan murah, ada yang murah ada yang mahal sih, tergantung kita mau pakai yang kayak gimana ya. Tara, jadi guys ini barang-barang yang udah aku beli di Kaesong yang akan aku pasang nanti untuk jadi background. Aku akan tunjukin ke kalian satu-satu apa yang udah aku beli ya guys. Bukan mau kamera guys, cuman mau ngasih gambaran kalau kalian mana tahu mau buat background, jadi bisa tahu gambaran harga dan desain-desainnya gitu. Nah, pertama guys, aku kemarin beli wallpaper. Nah, ini wallpaper dan desainnya itu desain kayak batu bata. Tapi dia warnanya putih guys, karena aku mau backgroundnya itu terlihat simple tapi kayak mewah gitu guys. Jadi aku beli ini dua untuk dinding ini nanti. Terus aku juga ada beli satu ekstra yang desain kayak gini, dia kalau di dinding tuh kayak gini guys. Ini aku beli karena warnanya cute, jadi nanti aku tempelin di mana gitu untuk nge-shoot video juga. Jadi guys, di sana itu wallpaper harganya satu gulung 45 cm kali 10 meter. Harganya Rp16.90. Ini yang segini ya. Ada yang 65 cm kali 10 meter itu harganya sekitar 35 atau 32 ringgit gitu. Itu yang lagi panjangnya. Ini pendek sedikit karena ini 45 cm aja. Lebarnya dan panjangnya 10 meter. Jadi aku beli 3 guys. Satu wallpaper Rp16.90. Terus aku beli hiasan dinding ini. Ini kayak moto penyemangat gitu guys. Ada tulisannya Love More, Worry Less, macam itu. Nah, banyak spirit, moto spiritnya.
Terus ini semak kemarin harganya Rp15.90 satu tulisan ini besar ya guys. Mungkin sini nggak ada centimeternya, tapi ini cukup besar lah. Separuh aku beli. Nah ini taruh di depan Camel. Nanti kalau wallpapernya udah dipasang, baru bisa ditata hiasan dindingnya. Selanjutnya aku beri ini bingkai. Ini bingkai di dalamnya bisa ditaruh foto gitu guys. Ini juga desainnya minimalis. Aku beli warna pink. Padahal dulu aku itu benci banget guys warna pink. Sekarang semua barang aku ada unsur pinknya. Jadi ini harganya Rp6.90. Ini juga cute kalau ditaruh di dinding ataupun di meja gitu. Nampak minimalis tapi kayak spesial gitu. Terus aku ada beli karpet. Ini karpet nggak begitu besar sih, tapi untuk duduk 1-2 orang cukup lah. Warnanya warna-warna coklat tua apa abu-abu gitu, abu-abu tua gitu. Harganya Rp35 guys. Ini model bulu-bulu guys. Jadi cute juga kalau untuk dipasang karpet. Ini harganya Rp35 di Taisong. Terus aku ada beli ini guys, cute banget kan. Ini kayak tanaman palsu gitu. Aku ambil warna bunganya yang kuning karena aku suka kuning. Ini harganya Rp15. Dia ada potnya sama bunganya gitu. Ini dari plastik ya guys, bukan tanaman hidup. Jadi ini cute, aku suka. Nanti akan aku taruh di sini atau di sana gitu. Jadi waktu nge-shoot gambar, waktu nge-shoot video terlihat bagus. Nah guys, terakhir aku ada boneka unicorn. Ini untuk kalau duduk kita bisa nutupin perut guys kalau perutnya buncit. Tapi aku gak tahu ini babi atau unicorn guys, karena hidungnya itu kayak babi. Tapi dia ada tanduk unicorn gitu. Aku suka, cute, dan harganya cuma Rp10 guys. Makanya aku ambil, harganya murah. Dan ini nanti juga akan aku pakai untuk shoot video. Nah itu tadi guys beberapa barang yang aku udah beli di Kaison yang akan aku pasang untuk jadi background nanti. Jadi waktu aku nge-shoot video, videonya itu terlihat bagus. Untuk pendukung video juga ya guys. Jadi ini semua barang-barangnya nanti aku akan pasang, akan aku susun sedemikian rupa. Jadi nanti video aku yang berikutnya udah ada backgroundnya yang lebih bagus sedikit ya guys, nggak cuman polos putih gini aja, cuman dinding gini aja. Oke guys, sekian dulu video hari ini. Semoga bisa jadi referensi ya. Mana tahu ada yang mau cari pernak-pernik untuk background atau pernak-pernik untuk rumah, untuk dekorasi rumah, bisa cari di Kaison. Harganya itu lumayan murah dan di sana itu banyak pernak-pernik dengan desain-desain yang cute kayak Korea-Korea gitu guys. Thanks for watching, see you on the next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku, supaya channel aku bisa semakin berkembang dan aku makin semangat untuk membuat video-video lainnya. Okay guys, see you. Bye-bye. Quite alright, I need you, baby. You are my lonely night, I love you, baby. Just